Menjelang Daup Ageng, Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro dengan Maya Laksita Nuria Kadipaten Pakualaman mulai disibukkan dengan aktivitas membuat pencor atau umbul-umbul oleh puluhan perajin. Pencor yang terbuat dari janur ini menjadi penanda akan diadakannya sebuah hajatan pernikahan. Pencor untuk hajatan kali ini juga dibentuk dengan kombinasi motif Bali dan dibalut sindur. Sindur ini menjadi pembeda dari kebanyakan pencor pernikahan yang dilakukan masyarakat karena memiliki arti bahwa pemilik hajat adalah orang yang memiliki kasta tinggi. Sindur berupa kain menyerupai selendang berwarna kuning kombinasi hijau akan dirangkai di ujung tiang pencor. Untuk membuat pencor sebanyak 58 buah dibutuhkan sedikitnya 500 ikat janur, 100 pelepah pisang dan puluhan batang bambu. Untuk menyelesaikan pencor ini, para perajin yang mayoritas berasal dari Bantul harus mengerjakan selama 2 hari. Semuanya sama. Kalau kita itu hanya pakai sindur saja. Apa, Pak? Sindur. Sindur itu apa sindur, Pak? Nah, nanti kalau itu sudah dipasang, kita tahu kok seperti ini. Selain membuat pencor, perajin ini juga membuat bokor yang akan diletakkan di singgasana pengantin berikut kembang mayang. Hariat Maja, Jogja TV.